السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الكريم الذي اكرمنا بالعلم والعمل وتعلم وتعليم والصلاه والسلام على حبيب الرحيم الذي رحمنا من امته اكثر من حبنا لاولادنا والبنين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ala habibin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiqi wal wafa wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Rasa puji dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai panutan kita memberikan keteladanan bagi kita dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk dalam salatnya. Tetapi beliau juga adalah seorang panglima perang yang paling berani di hadapan musuh-musuhnya. Rasulullah adalah orang yang paling lembut yang penuh dengan rasa kasih sayang dan hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada umat-umatnya. Tetapi dari sisi lain, Rasulullah juga orang yang paling marah ketika agama Allah, ketika syariat Allah, ketika agama Islam dinodai ataupun dinistai. Hadirin, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Kalau kita ibaratkan hidup di akhir zaman, ibaratkan orang yang sedang berada di tengah lautan, yang dihempas gelombang badai, yang resikonya adalah tenggelam, artinya adalah penuh dengan ujian, dan memang rasul dalam banyak riwayat mengingatkan banyak fitnah, banyak kerusakan kerusakan banyak penyimpangan penyimpangan maka tak obahnya kehidupan kita ini dengan umat Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh menyuarakan mengajak umat-umatnya agar naik ke atas sampan kalau ingin selamat maka seluruh yang beriman naik berbondong-bondong naik ke atas sampan Nabi Nuh termasuk putra putra beliau tetapi ternyata Orang-orang kafir tetap tidak mau. Walaupun dikatakan akan terjadi banjir besar, bahkan putra kandung beliau sendiri, yaitu Kanan, ketika dipanggil oleh Nabi Nuh untuk naik ke atas sampan, ternyata Kanan masih berkilah mencari alasan. Dia menganggap ada bukit yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkannya. Tetapi dalam kenyataan semua yang naik selamat. Dan semua yang tinggal tenggelam, termasuk putra kandung dari Nabi Nuh sendiri, kanan, karena tidak mau beriman, tidak mau mentaati, tidak mau naik ke atas sampan yang dibuat oleh ayahnya, maka semua yang tidak naik tenggelam. Apa makna perumpamaan ini bagi kita? Kalau kita ingin selamat, kita harus naik ke atas sampan. Apa sampannya? Sampannya adalah agama Islam, adalah syariat Islam, adalah agama yang telah diperjuangkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sampan yang akan menyelamatkan kita. Inilah perahu kita, inilah kapal kita untuk menyeberangi samudra bahtera kehidupan ini agar kita tidak tenggelam. Karena ketika kita gagal berlayar di laut kehidupan dunia ini, tenggelam di dunia tetapi akan tenggelam sampai ke akhirat kelak orang yang salah melangkah, salah berbuat, salah berkeyakinan di kehidupan sesaat pada kehidupan dunia, tentu merekalah orang-orang yang kemudian yang akan uh, sengsara pada kehidupan yang abadi kelak. Maka dari itu Allah pun mengingatkan di dalam Al-Qur'an suratul Kahfi, orang-orang yang mengira amal mereka baik, usaha mereka baik, tetapi kata Allah, mereka lah orang-orang yang paling merugi. Orang-orang yang paling merugi amalnya. Siapa mereka? Orang-orang yang mengira bahwa mereka telah berbuat baik, melakukan amal baik, ternyata mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tuntunan yang yang kuat panduan yang terang dan orang-orang yang mem, menggandeng kita untuk bisa menyeberangi kehidupan dunia ini yang kita butuhkan. Maka dari itu, Islam adalah solusinya, Islam adalah jawabannya, Islam adalah perahu yang akan kita tumpangi untuk keselamatan kehidupan kita dari dunia hingga akhirat kelak. Dalam hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kemudian dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam salam maka di sini rasul menjelaskan tentang hakikat daripada agama ketika jibril bertanya ya Muhammad akhbirni anil islam wahai Rasulullah wahai Rasulullah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada aku apa itu Islam maka nabi menjelaskan lima pilar Islam yang kita kenal dengan rukun Islam setelah nabi menjelaskan malaikat jibril menjawab sadaqta benar engkau wahai Rasulullah Setelah itu beliau melanjutkan pertanyaannya, fakhbirni fa anil iman. Jelaskan kepada aku apa itu iman. Nabi kemudian menjelaskan enam pilar-pilar iman. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan anta ambudallah ka ke tarah fa illam takun tarah fa innahu yarad. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun, jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, yakinlah Allah maha melihatmu. Kemudian, dilanjutkan pertanyaan: sampaikan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka, Nabi menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang menanya. Artinya, ini adalah rahasia yang Allah rahasiakan dari hamba-hambanya." Maka, malaikat Jibril bertanya, "Apa kemudian tanda-tanda dari hari kiamat?" Maka salah satu dari jawaban Nabi adalah antalidal amatu rabbataha. Yaitunya banyaknya seorang budak melahirkan tuan. Makna hadis ini kata para ulama, banyaknya orang tua yang telah diperbudak oleh anak-anaknya. Jika hal ini telah terjadi, maka hari kiamat yang dijanjikan Nabi berarti sudah dekat. Setelah malaikat Jibril itu bertanya yang beliau dalam hadis ini disebutkan berpenampilan seperti seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambut hitam, tidak satu pun sahabat yang mengenalnya. Ketika malaikat itu pergi meninggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi dan sahabat terdiam dan akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi Umar, "Ya Umar, atadri manisail?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang barusan bertanya? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi menjelaskan, Qala innahu Jibril atakum yu dinakum. Sesungguhnya yang datang, yang bertanya barusan ini adalah Malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk menjelaskan, untuk mengajarkan kepada kalian apa itu agama kalian. Berdasarkan hadis ini para ulama menjelaskan. Berarti pilar dari agama itu adalah merujuk kepada tiga poin besar yang disebutkan di awal hadis. Yaitu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka kalau kita ingin memahami agama secara komprehensif, secara totalitas. Tentu kita harus mendalami satu persatu dari poin-poin yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang memahami poin ini, memahami makna dari apa itu Islam secara detail, secara pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar, maka kemudian dia akan menyatakan kepatuhannya terhadap ajaran Islam. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang menyelamatkan sesuai dengan namanya Al-Islam Memberikan keselamatan, memberikan jaminan keselamatan, maka orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam tentu itulah orang-orang yang akan terjamin keselamatannya. Tetapi, kenapa zaman ini orang menganggap syariat Islam seolah-olah tidak memberi solusi dalam kehidupan mereka? Karena mereka mengenal Islam dari jalan yang salah, mereka memahami Islam dari orang-orang yang hatinya tidak cinta. Hatinya tidak mengenal dengan sesungguhnya tentang ajaran Islam, sehingga Islam dimunculkan gambaran-gambaran negatif, sesuatu yang rusak, sesuatu yang jelek itu dinisbahkan kepada ajaran Islam. Ini kekeliruan yang sangat fatal yang terjadi tengah-tengah umat Islam hari ini. Maka dari itu, akan kita uraikan, akan kita jelaskan bagaimana pemahaman agama yang sesungguhnya dari pilar-pilar yang telah disebutkan. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.